hari terik banget nih. Panas. Federasi sih, Bang Hadi. Kami lagi ada di Seiglugur, Bang. Seiglugur, Lambades. Jadi loading kemari aja treknya lumayan ekstrim nih kan, guys. Dan kayaknya gue sering turun hari ini rame nih, Bang. Rame, sekitar 800 orang. 800 orang, coy. Kayak bakal ngantri di trek nanti kita nih. Ya, ya. Panas-panasan kita hari ini. Betul, Bang. Betul, betul. Nah, seperti yang terlihat, kami start di jam 10:30 nih, kawan guys. Yang seharusnya matahari belum di puncak dan cuaca belum panas-panasnya nih, kawan guys. Tapi entah kenapa nih, hari Minggu kemarin cuaca tuh emang luar biasa panasnya. Tapi karena udah keburu penasaran dan udah kadung ada di trek nih, saya dan kawan-kawan gue lainnya tetap menyelesaikan gobar Lambades kali ini nih, kawan guys. Nah, buat yang udah terbiasa main di kebun sawit seperti ini, pasti udah pada hafal nih karakter treknya. Jadi treknya sebentar turunan, sebentar tanjakan, sebentar turunan dan tanjakan lagi. Atau istilah goesnya trek eksi nih, kawan goes. Katanya treknya ada sekitar 10 kilo ya. Aduh, ya kan? Lagi. Ini udah 1,7. Tinggal 8 kilo lagi, Pak. Kanan, aduh bahasa lagi tuh. Wah, gokil sih nggak terkaya. Akar. Akar turun. Ha ha ha.
Nah, buat kawan gue yang pernah ikut gobar Lambades, pasti nggak asing nih dengan slogannya. Lah, bukan yang ngurus masing-masing dan gratis. Aduh. Tapi slogan andalannya nih, yang bersatu sekata berpadu berjaya, mari kita bersepeda bersaudara. Nah, percaya nggak percaya, saya pribadi seneng nih dengan kalimat bersepeda bersaudara nih. Karena saya sendiri ngalaminya nih. Jadi dengan bersepeda ini, yang tadinya hanya komen-komenan di YouTube, sekarang jadi ketemu nih. Seperti Bang Chandra ini nih, biasanya cuma balas komen di YouTube, sekarang langsung ketemu nih. Kopi mana kopi? Udah finish. Dan yang satu ini salah satu kawan SMP saya nih, yang gak pernah jumpa udah puluhan tahun, tiba-tiba jumpa lagi di dalam trek. Terus juga jumpa dengan racer enduro kita nih, Bang Nanda dari Citrasen. Jumpa dengan kawan-kawan dari komunitas IKB, jumpa dengan Upin Ipin, dan banyak lagi lainnya nih yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Intinya, gobar Lambades ini memang bisa mempererat silaturahmi antar goeser nih kawan goes. Track. Salah ke kanan. Wow. Flat lagi flat. Turunannya dikit aja. Ini pedaling section lagi. Ke kanan. Turunan lagi nih, Bang. Woi, kemana ini? Tuh, akar. Wow, akar. Banyak turunannya. Wow, akarnya tuh. Nah, saya tahu nih, cuaca saat ini memang panasnya luar biasa. Tapi karena ini momen goes bareng yang jarang banget terulang, jadi saya dan kawan-kawan goes dari ACC menikmati setiap momen yang kami lewati nih kawan goes. Jadi untuk menyejukkan cuaca yang lagi panas-panasnya ini, kami memutuskan istirahat di pinggir sungai kecil ini nih kawan goes, sambil menikmati kopi racikan dari Om Ubek nih. Thank you.
Mungkin ini yang bisa saya sharing dalam Gues bareng kali ini. Nah, kayaknya saya dan kawan-kawan Gues yang lainnya merasakan satu hal yang sama, yaitu kepanasan. Tetapi secara bersamaan juga kita mempererat silaturahmi dalam Gues kemesraan. Jadi sekian dulu nih video dari saya kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, dan jika ada pertanyaan silakan di komen. Yang terakhir jangan lupa juga di subscribe nih. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa.